Pembahasan soal tentang konversi skala Celsius ke skala Fahrenheit. Adapun soalnya sebagai berikut. Suatu pengukuran menggunakan termometer skala Celsius menunjukkan suhu 40 derajat Celsius. Berapakah suhu hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh skala Fahrenheit? Untuk lebih memudahkan dalam menyelesaikan soal tersebut, perlu dituliskan komponen yang diketahui dalam soal. Diketahui T derajat Celsius sama dengan 40 derajat Celsius. Ditanyakan, berapa derajat Fahrenheitkah 40 derajat Celsius? Jawab, T derajat Fahrenheit sama dengan besar rentang skala Fahrenheit per besar rentang skala Celsius dikalikan dengan T derajat Celsius ditambah dengan 32 derajat Fahrenheit. 32 derajat Fahrenheit diperoleh dari titik terendah pada skala Fahrenheit. Selanjutnya, masukkan faktor berupa nilai atau angka yang telah diketahui tersebut ke dalam rumus yang menjadi alur penyelesaian soal. T derajat Fahrenheit sama dengan 180 derajat Fahrenheit per 100 derajat Celsius dikalikan dengan 40 derajat Celsius ditambah dengan 32 derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali 40 ditambah dengan 32. Angka 9/5 diperoleh dari perbandingan antara 180 derajat Fahrenheit per 100 derajat Celsius sehingga sama dengan 9 kali 8 ditambah dengan 32. Angka 8 diperoleh dari 40 dibagi 5 sama dengan 8. Dengan demikian, maka 72 ditambah dengan 32 sehingga sama dengan 104. Dengan demikian, maka 40 derajat Celsius setara dengan 104 derajat Fahrenheit. Terima kasih, semoga bermanfaat.